Tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara memblokir iklan di HP Xiaomi MIUI 9 ke atas. Untuk langkah pertama, silakan kalian ke menu pengaturan. Ini menu pengaturan, lalu kita cari pengaturan tambahan. Ini setelan tambahan, masuk lagi ke otorisasi dan pencabutan. Sampai sini, ini kita cari aplikasi ini, MSA ini. Di tombol kanan yang berwarna biru ini kita klik, kita matikan ini. Ini menunggu 10 detik biasanya. Ini 10 detik. Kadang ini juga tidak langsung berhasil, kadang tidak bisa dicabut ini. Kita klik ya. Mencabut otorisasi. Nah, ini berhasil. Setelah sampai di sini, kita keluar lagi. Kita cari di pengaturan. Kita kembali lagi ke pengaturan lagi. Kita cari menu aplikasi terinstall ini. Aplikasi terinstall. Di sini kita cari lagi aplikasi MSA. Biasanya tidak ada biasanya di sini. Ini sulit mencari di sini. Kita langsung cari saja di kita klik di menu pencarian MSA. Ya ini, kita klik pada MSA, kita ini ya, batasi penggunaan data ini, batasi penggunaan data, kita klik. Oke, tapi ini saya agak bingung ini kalau dibatasi ini di klik yang warna biru, agar warna biru atau tidak. Kita klik saja ya, ini begini, nah ini, lalu kita oke. Ini nyampe di sini, kita keluar lagi, kita cari aplikasi file manager. Nah ini aplikasi file manager, kita klik. Ini langkah ketiga ya, kita masuk ke ini kiri atas di garis tiga ini, ke menu pengaturan, ke setelan ini. Lalu kita cari di tentang ini menu tentang ini. Nah ini rekomendasi, ini kita matikan rekomendasi ini. Kita klik. Nah sudah mati. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Kita cari aplikasi yang bernama keamanan ini, keamanan. Sampai di sini kita ini klik lagi pojok kanan atas di roda gerigi pengaturan. Lalu kita ke terima rekomendasi. Nah ini terima rekomendasi ini. Ini kita matikan ya. Ini kita matikan. Lalu setelahnya ini kita cari ini. Pembersih ya, fitur pembersih ini ya, di atas ini kita klik. Nah ini di setelan pembersih ini kita cari yang ini, terima rekomendasi ini juga kita matikan ini. Sudah kita matikan. Nyampe di sini sudah selesai untuk langkah yang keempat. Lalu kita ke langkah yang kelima ini, di pengaturan browser, di browser bawaan ya. Kita klik ini browser bawaan. Ini kita klik pada pengaturan titik garis di kanan bawah. Lalu kita klik pada roda gerigi ini, setelan. Oke,
kita cari kelanjutan, setelan lanjutan. Ini setelan lanjutan ya, kita klik ini, lalu kita cari situs top. Nah ini urutan top situs, ini paling bawah kita klik ini, terima rekomendasi, ini kita matikan juga. Oke, kita matikan. Sampai di sini langkah kelima sudah selesai, lalu langkah yang keenam. Kita cari aplikasi yang bernama Unduan. Ini aplikasi bawaan ini. Unduan lah ini. Kalau masih asli letaknya di kiri bawah Unduan, kita klik. Lagi-lagi kita masuk ke pengaturan titik tiga kanan atas, klik pada setelan yang bagian bawah ini. Nah ini terima tampilkan konten rekomendasi, kita matikan. Oke, kita klik ini, matikan sumber rekomendasi. Oke, klik. Oke, sudah mati. Langkah keenam sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh, kita ke aplikasi musik. Ini aplikasi musik, kita klik. Ini garis di pojok kiri atas, kita klik. Ini kita klik lagi di menu setelan pengaturan. Kita cari pengaturan lanjutan. Ini pengaturan lanjutan. Lalu kita ke nonaktifkan rekomendasi. Ini yang paling bawah. Terima rekomendasi. Ini kita matikan. Oke. Langkah ketujuh sudah selesai. Sekarang kita ke langkah nomor 8. Kita menuju ke aktifkan pelacak iklan. Ini ada di menu setelan ya, di setelan pengaturan HP. Oke, kita masuk, lalu kita ke pengaturan tambahan. Ini setelan tambahan, kita cari menu ini privasi, kita klik privasi. Layanan iklan, kita cari layanan iklan. Ini nomor 2 dari bawah, layanan iklan kita klik. Nah ini personalisasi rekomendasi iklan, kita klik, kita matikan. Oke, sudah mati. Nyampe sini prosesnya sudah selesai. Dan untuk langkah yang terakhir adalah silakan kalian reboot, mulai ulang HP Xiaomi kalian agar prosesnya bisa berjalan. Proses dalam memblokir iklan di HP Xiaomi, silakan ikuti semua langkahnya tadi.